Awas, notifikasi scam. Menurut kenyataan dari pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Datuk Zainuddin Yaakob, PDRM tidak menyiasat jenayah dengan menggunakan telefon. Agensi kerajaan seperti Bank Negara dan PDRM tidak dapat memindahkan panggilan dalam telefon kerana tiada fungsi tersebut. Ini bukan cara agensi di antara kerajaan berkomunikasi. PDRM juga tidak akan menyuruh sesiapa pun untuk memindah wang ke akaun yang lain sebelum akaun bank dibekukan. Orang ramai dinasihatkan berwaspada dan menuntut panggilan jika menerima panggilan yang meragukan. Orang awam juga boleh menggunakan aplikasi atau laman semak miol bagi menyemak akaun bank yang digunakan sebagai kaldai. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang like.